Dina Raraga Mieling Milangkala Anu Kadua Paguyuban Antawa Padepokan Pencaksilat Tridaya Putra Anu Pernah Di Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Ngokolakeun Syukuran Kucara Nyuguhkeun Pintonan Kasenian Tur Kabudayaan di Tatar Sunda Poe Minggu Barang 13 September 2020. Eta kagiatan teh diluhan kumang pirang Padepokan Pencaksilat serta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat. Paguyuban atawa Padepokan Pencaksilat Tridaya Putra ngokolakeun acara syukuran mareng jeung Milangkala anu kadua di Kampung Gudang, Desa Cipta Gumati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat poe Minggu berang, 13 September 2020. Eta acara syukuran teh diwewegan ku 10 paguron pencaksilat di Sakuliah Kabupaten Bandung Barat sarta diluuhan ku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Kabupaten Bandung Barat Tobias Ginanjar. Eta kagiatan teh dipitembeyan ku prak-prakan mapag tamu undangan anu dituluykeun ku pintonan seni bela diri pencaksilat anu dipirik ku Galindengna Waditra Sunda. Paguyuban Pencak Silat Tridaya Putra ngadeg dina tanggal 11 September 2018. Eta paguyuban Pencak Silat Tridaya Teh Mucunghul Tina Sumanget sarta kahaat nonoman di Cikalong Wetan utamana RW 4 karena eta kasenian bela diri asli Tatar Sunda. Mangpirang harepan sarta pangwilujeng dikedalkeun ku mangpirang pupuhu Padepokan Pencak Silat inohong masyarakat turta anggota DPRD Jawa Barat. Sejarahnya dari anak-anak nongkrong sih tadinya. Nongkrong, terus ya inisiatif untuk belajar main gendang, dan akhirnya ya terciptalah Tridaya Putra gitu. Kalau tujuan didirikannya, tujuannya untuk apa nih? Tujuannya untuk membudayakan seni Sunda aja. Seni Sunda itu ya. Saat ini anggotanya udah ada berapa? Sekarang kurang lebih 50 orang. Kebetulan untuk saat ini untuk budaya seni Sunda hampir hampir hilang. Makanya kami harap ada dorongan, ada support biar warga masyarakat tergugah kembali, termotivasi untuk membudayakan seni Sunda yang ada di daerah. Saya atas nama pimpinan atau ketua Dewan Pimpinan Cabang PPSI Kecamatan Cikalong Wetan memberikan apresiasi yang tinggi gitu kepada Tridaya Putra ya, sudah melaksanakan ulang tahun yang kedua gitu ya. Nah, sengaja ulang tahun ini diadakan dengan mengundang beberapa paguron, intinya supaya lebih kuat silaturahminya. Kami ucapkan selamat kepada Tridaya Putra, semoga maju, lebih maju daripada sekarang. Khususnya dan kami terima kasih kepada orang tua murid yang telah mendukung secara sekian mungkin. Barakatuh. Saya sebagai anggota Gagak Roda, saya mendukung keadaan kemajuan Tridaya Putra ini, saya 100% mendukung. 100%. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobias Ginanjar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Tridaya Putra. Semoga Tridaya Putra semakin maju, semakin sukses, semakin berprestasi, dan mudah-mudahan bisa terus melestarikan budaya Sunda di tanah Jawa Barat ini. Terima kasih. Ting pucunghulna sababaraha padepokan pencaksilat di Tatar Sunda, utamana di Kabupaten Bandung Barat, dipiharep mampu medalkeun putra-putri tuturus bangsa anu boga karakter hade, mihaat kasenian sarta kabudayaan titinggal karuhun, sarta boga jiwa kesatria, bela kasasama jeung bangsa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.